بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكمة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله Ya, sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita Sitatul Mawadhi' min Sirah. Pada pertemuan kali ini untuk mengisi waktu yang ada, saya akan nukilkan atau saya akan bacakan satu ya kutipan faidah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau di sini memberikan satu bab khusus, satu, satu dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, ar wal-Ajalu. Tentang rezeki dan ajal. Kata beliau rahimahullah ta'ala ya Di sini beliau sebutkan ya, fa Faedah yang Kita anggap Penting sekali dan baik sekali untuk dibaca Kata beliau di sini Dalam Al-Fawaid Farriq khatiraka lilhammi Bima umir tabihi Wala tashgolhu Bima duminalaka Fa inna wal ajalu Wal ajala Korinani matmunan Fahmadam al ajalu baqiya kana rizku atiyya. Kata beliau, Allah ya, Taala. Fokuslah engkau ya, pada atau fokuskan pikiranmu ya, fokuskan keinginanmu, fokuskan rencanamu, ya, himmahmu, cita-citamu, bima umir tabihi pada apa-apa yang kau diperintahkan dengannya. Ya. Itu beribadah. Tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Jadi himmahmu di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. <tid> Tidak usah kamu terlalu menyibukkan dirimu dengan apa-apa yang telah dijamin untukmu. Paham? Itu rezeki. Kalau rezeki kan sudah dijamin, pasti. Makanya kata beliau, fa inna matmunan karena rezeki dan ajal rezeki dan ajal itu dua sahabat yang saling eh, bergandengan. Dua sahabat yang saling bergandengan. Famadam al ajal selama ajal masih ada umur maksudnya ya. Ajal maksudnya umur. Ya. Maksudnya selama umur masih ada ajal belum datang ya. Karena risku atiya maka rezeki itu pasti datang. Jadi ilmu di sini taala ya. mengingatkan kita bahwa seorang hamba itu hendaknya selalu fokus saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Tidak terlalu menyibukkan diri, menghabiskan waktu, menghabiskan umur untuk mengejar dari perkara-perkara dunia. Betul kita diizinkan, diberikan izin, dibolehkan untuk mencari rezeki, cari nafkah. Yeah. Tetapi bukan itu tujuan kita hidup di dunia. Yeah. Ada tujuan yang lebih besar dan hikmah. Wa ma khalaqatul jinna insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Yeah. Allah perintahkan nabiNya dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis salati. Wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa. wal akibatul Kata Allah, wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu, anak dan istrimu untuk sholat. Lanas alu saya tidak meminta darimu, wahai Muhammad, rezeki. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Perhatikan. Kau perintahkan saya keluarga untuk sholat, rezeki saya yang tanggung, kata Allah. Oleh karena itu, kata para ulama, perhatikan ayat ketika Allah sebutkan hikmah penciptaan manusia. Ma jinna wal insa illa Setelah itu apa? Allah sebutkan ma uridu minhum mirizkin. Ini lanjutan ayatnya. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Allah ma uridu minhum mirizkin. Saya tidak menginginkan mereka dari rezeki. Maksud saya tidak menginginkan dari jin dan manusia memberikan rezeki kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa Allah yang maha memberikan rezeki Lagi maha kuat Kaitannya apa? Setelah Allah sebutkan hikmah dan tujuan diciptakannya manusia, kemudian Allah menyinggung tentang rezeki. Kata para ulama ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian itu hendaknya selalu ingat saja tujuan kalian apa di dunia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa tujuannya? Itu beribadah. Adapun rezeki, Allah yang menjaminnya. Ya kan? Allah yang menjaminnya. Jangan justru terbalik kalian hidup seakan-akan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Seakan-akan itu mau dibawa mengekalkan Celakalah yeah. mereka Alumazah al Di antara maknanya yang selalu je jelekkan manusia Kemudian kata Allah Alladhi jama'a malan wa'addadah Yahsabu anna malahu akhladah Orang-orang yang selalu mengumpulkan uangnya, hartanya, dah hitung-hitung. Dan dia yakin dan menyangka bahwa hartanya mengekalkan dia, bukan dilarang bekerja mencari rezeki, tidak. Tetapi itu hanya sekedar kebutuhan hidup kita saja di dunia. Ada yang lebih kita fokuskan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. dunia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejarlah akhirat kalian, kejarlah apa-apa yang saya janjikan untuk kalian, simpankan untuk kalian dari negeri akhirat. Kejar akhirat kalian. Wala tansa nasibaka melihat dunia. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Kamu juga butuh tidur, butuh makan. Tetapi perintahnya itu kejar akhirat. Jangan lupa dunia. Bukan sebaliknya. Ya, manusia sebaliknya. Kejar duniamu, kejar sekolah tinggi tinggi dan seterusnya jangan lupa sholat jangan lupa puasa jadi jangan lupanya akhirat pada nasihat allah dalam al-quran kejar akhiratmu jangan lupa bagianmu di dunia jangan lupa bagianmu di dunia tapi ya, sebagian orang apa gitu dari orang tua kepada anaknya ini sudah nasihat paling baik ya sekolah tinggi tinggi nak ya terus jangan lupa sholat ya jangan lupa nah, jangan lupanya dia akhiratnya nah ini yang perlu diingatkan oleh manusia ya. perhatikan kata Ibnu Qayyim wa idza sadda alayka bi hikmati tariqan min turuki fatahalaka bi rahmati tariqan an falaka minhu kata Ibnu Qayyim ketika Allah menutup untukmu satu hikmah satu kebaikan satu jalan Allah halangi kita dari satu kebaikan itu. Terhalangi kita, kita ingin ini, kita ingin itu. Allah halangi. Allah tutup. Allah tidak berikan. Kata Ibn Qayyim, ingatlah. kami rahmati, anfa'ala Ingat. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untukmu jalan yang lebih bermanfaat dari itu. Paham? Kadang kita minta, ya Allah berikan saya keturunan. Ya Allah berikan saya ini. Ya Allah berikan saya ini. Terhalangi kita. Kita Ya. Kadang langsung suwudon, saya tidak dikabulkan. Ingat bahwa pasti Allah berikan kita yang lebih baik daripada itu. Dia pasti itu, hanya tinggal ya, melihat saja. Allah ingin melihat usaha kita sampai di mana, kesabaran kita sampai di mana, ketabahan kita sampai di mana. Pasti Allah bukakan jalan yang lebih bermanfaat. Karena tidak semua yang kita anggap baik untuk kita, diisi Allah ya, baik untuk kita. Kan begitu? Ketika Allah turunkan perintah jihad, asa, antak, roh bahwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, baik untuk kalian. Bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian suka, jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu antum Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kata Ibn Fata halal janin yatihi <tum> Masya Allah, Perhatikan, boleh buka akal kita. Perhatikanlah keadaan janin. Perhatikan keadaan janin di dalam perut. Allah berikan untuknya makanan Sementara dia masih segumpal darah. Pernah berusaha itu janin dari dalam perut? Kita di dalam perut pernah berusaha kerja di dalam perut? Tapi rezeki datang. Kenapa ketika keluar dari perut ibu, kenapa langsung meragukan rezekinya manusia itu? Ya kan? Di dalam perut dia tidak pernah berpikir. Saya di dalam perut tidak berusaha, belum hidup, belum bisa jalan, belum bisa apa-apa. Allah sudah jamin rezekinya. Apa maksudnya? Kenapa ketika keluar sudah besar lagi? sudah bisa bekerja, kenapa langsung ragu dengan rezeki? Mestinya apa? Tambah ya? Tambah ya? Tambah ya? dong Kata Ibn perhatikan keadaan janin di dalam perut. Dia masih sekumpal darah. Dapat rezeki. Apa yang dia makan ibunya? Rezeki bagi dia. wahidah wa huwa Satu jalur rezeki yang Allah berikan kepada janin. Satu jalur saja. Tali pusar. Ya tidak. Dari tali pusar itu makan ibu masuk ke janinnya melalui tali pusar. Tali pusar. Falamma kharaja min ummi mengatakan ketika janin itu keluar dari perut ibunya, Allah putuskan jalur rezeki itu. Allah ganti dengan dua. Air su Air su susu. Allah putuskan satu ganti dua putus jalur rezeki tapi Allah ganti dengan dua. Ketika dia keluar dari perut ilmunya, Allah ganti dengan dua jalur rezeki. Subhanallah. Masihkah kita ragu dengan rezeki itu? Ini kita sudah besar, sudah kerja, sudah kuat. Kok bisa ragu dengan rezeki? Hanya fokus mencari itu saja. Sehingga tujuannya dicipta oleh Allah, dia lupakan. Ini kan manusia kayak seperti tidak berpikir. Kan begitu? Kita masih kecil belum bisa apa-apa. Rezeki banyak lebih banyak daripada dalam perut. Waktu kecil mau main tinggal nangis dikasih. Ya kan? main nangis-nangis dikasih orang tua. Rezeki kita juga. Bukan rezekinya orang tua. Karena kita yang makan. Rezeki itu apa yang termanfaatkan untuk badan. Itu rezeki kita semua. Jadi orang tua kita dapat memberikan kepada kita rezeki kita. Karena kita yang manfaatkan itu rezeki. Jelas ya? Kata Ibnu Qayyim, <tuk> Ibn Qayyim "Fatahalahu tariqain, itsnain, wa ajra lahu fihi ma rizqan atyab wa ladza min al-awwal labanan khalisan sa'iga." Sa'igun. Ibnu Qayyim mengatakan ketika keluar dari perut ibunya, Allah putuskan satu jalur rezeki itu, Allah ganti dengan dua jalur rezeki yang lebih lezat dari yang pertama. Lebih enak dari yang pertama. yaitu air susu yang murni dari Ya. Susu ibunya. Fa'idha tammat muddatur rida wangkota'ati tariqani wil fitam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terputus ini. Terputus masa penyusuan. Berapa tahun? Dua. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk dia empat jalur rezeki. Jadi satu, Putus satu jadi dua, putus dua jadi dari, jadi empat. Ketika kita berhenti menyusu, Allah ganti makanan itu dari empat. To'amani wa syarobani. dua makanan dan dua minuman. Fatto'amani amani mineral hewan wa nabat makan dua makanan ini dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. ya tidak. Cuma cuma makanan kita dari hewan, daging, ayam, ikan, iya dan dari nabat buah-buahan. Kita makan semua itu. Karena itu sudah menyusui selesai. Boleh kita makan yang makan orang dewasa. Walaupun masih sedikit-sedikit. Ubur, nasi. Iya. Wasyaroban. Dua. Minuman dari mana? Almiyah wal alban. Air dan susu. Jadi empat loh. Masih ragu dengan rezeki? wa ma yudofu ilaihi ma wal maladhi dan apa yang disandarkan apa yang merentet dari empat ini dari makanan-makanan dan sangat banyak fa idza ma tanqata'at anhu hadi turuku al arbah ketika manusia itu mati kalau dia bersyukur dari empat nikmat yang Allah berikan kepada dia dua dari makanan dan dua dari minum minuman Allah ganti untuknya delapan pintu surga kalau bersyukur Ketika Ibn Qayyim, Lakinna subhana wa lau ingkana sa'idan. Turukun thamaniya. Kata Ibn Allah gantikan dari empat jalur rezeki itu ketika dia meninggal. Kalau dia sa'idan, orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang bersyukur. Allah ganti dengan delapan jalan, delapan pintu sorga. Wa jannah. Pintu sorga thamaniya yang delapan. Ya dekhlu min ayyha sya'a. Dia akan masuk dari arah mana yang dia inginkan. Coba perhatikan, subhanallah. Dari janin sampai meninggal, Allah jamin. Fahakadar Rabbu subhanah. Yeah. Kata Ibn Qaim, itulah Rabb kita. Itulah Allah. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. La yamna'u abdahu al-mu'mina syai'an minat dunya illa wa yu'tihi afdala minhu wa anfa'alahu. Masya Allah. Itulah Allah kata Ibn Qaim. Bagaimana itu Allah? Yang tidaklah dia tutup dia halangi dari seorang hamba yang beriman sesuatu yang dia inginkan Allah cegah dia dari kalau yang ini ya Allah sehat ya. cegah dilarang ditutup dia tidak diberikan ya. dari kehidupan dunia illa wa wa kecuali pasti Allah berikan dia dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk dia tapi bukan yang dia minta manusia dengan kejahilannya, dengan kebodohannya, dengan eh ya, dengan kekurangan dia sebagai manusia, selalu apa? Seudhon kepada Allah. Sementara Nabi bersabda Allah berfirman, Ana abdi saya sesuai dengan persangka hamba kepada aku, kata Allah. Kalau hamba selalu bersangka baik, diberikan kebaikan. Dia ingin, -ingin insyaAllah Allah ada yang gantinya. Diganti itu. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, saya tergantung sangkan hamba kepada aku. Ya, makanya dalam bab ini tidak boleh ada totoyur kesyirikan. Lihat lihat kesialan, lihat ini eh mati nih. Lihat bencong apa sial. Hah? Lihat ini. Karena dia dapat, iya karena sudah berpesang kabur kepada Allah. dari mana kalian tahu itu kalian akan mendapatkan musibah? Tidak ada kaitannya itu dengan musibah. Ya kan? Tidak ada kaitannya apa yang kalian lihat, burung ada burung gagak, burung hantu, tidak ada kaitannya dengan kematian. Kadang, kadang terjadi ya karena kamu sudah suudzon kepada Allah Allah sudah mengatakan apa saya sesuai dengan sangkaan hamba kepada kepada aku ya. makanya dilarang tatoyur dalam bab sy syariat tauhid aqidah dilarang tatoyur tidak boleh kenapa ada bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama yang kedua itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan apa yang kita lihat kita bawa ke kehidupan kita tidak ada kaitannya itulah kesyirikan ya. Nah, di sini intinya Imam Qayyim mengingatkan kita satu, yaitu kita fokus beribadah kepada Allah dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itulah manusia. Kata Ibnu Qayyim, mu'min." Tetapi yang Allah berikan kebaikan itu, ketika dia minta satu perkara Allah ganti dengan lebih baik, kata Ibnu Qayyim, itu tidak didapatkan selain orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman saya yang dapatkan. Kenapa? Karena mereka adalah ya makhluk-makhluk manusia-manusia kesayangan Allah Allah yang Allah rahmati mereka Allah sayang mereka minta satu diberi dua minta dua diberi empat ya kan coba rahmat Allah luas sekali tidak minta ini diberi yang lebih baik Subhanallah fa adna al Masya Allah. Ini Subhanallah. Itu tidak terjadi kecuali hanya untuk orang yang beriman Bagaimana itu? Perhatikan Allah larang mereka Allah halangi mereka Dari perkara yang hina Yang dia minta mungkin Di sisi Allah hina Manusia mau dunia, hamba mau dunia Allah berikan saya Di sisi Allah itu hina untuk kau Rendah untuk kau dan Allah tidak ridho untuk hambanya itu makanya dicegah, dihalangi tidak diberikan untuk apa kenapa Allah larang cegah tiyahul nafisa agar Allah berikan dia sesuatu yang lebih tinggi dan lebih berharga itulah Allah itulah Allah subhanahu wa taala tapi hamba kata mereka yang melihat kebodohannya terhadap apa? Lim bima solihin nafsi wajahlihi bikaromi wahikmati walutfi manusia dengan kebodohannya, kejahilannya terhadap kemaslahatan untuk dirinya. Sekarang siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Kita atau Allah? Allah jelas. Makanya nah, mereka yang mengatakan hanya manusia seperti itu bodoh, jahil terhadap kebaikan untuk dirinya sendiri dan ditambah lagi kebodohan, kejahilan terhadap kemuliaan dan kebaikan Allah dan hikmahnya la ya'rifu tafawuta baina ma minhu wa baina Dia tidak tahu perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat jauh perbedaannya antara apa yang Allah larang untuknya, apa yang Allah halangi untuknya dengan apa yang Allah simpan untuknya. Ini dia tidak tahu ini. Bisa dipahami? Jahil ya, dia, dia tidak tahu apa yang tingkatan perbedaan keutamaan yang sangat jauh antara apa yang Allah cegah untuknya, apa yang Allah haramkan untuknya, apa yang Allah ya, halangi untuknya dengan apa yang Allah siapkan untuk dia. Ya kan? Itulah dunia dan akhirat. Kita mau dunia, Allah simpankan kita di akhir yang lebih besar. Tapi kenapa kita mau yang dunia yang sekarang, kita korbankan yang akan datang. Akhirat. Itulah manusia. Zoluman jahula. Zolim bodoh. Itulah manusia. Ya kan? Ini kau yang pahamkan kita. Kenapa kita himmahnya kita dunia terus? Padahal ada akhirat yang lebih baik yang Allah simpankan untuk kita. Nah, di sinilah kaidah berlaku. Man ta'ajjala syai'an qabla awani, itu kaidah dalam syariat. Siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya, maka Allah haramkan sesuatu itu untuknya. Itu di dunia. Saya contohkan dalam kaidah syariat. Seorang anak mendapat warisan, ya. Kalau orang meninggal orang tuanya kan anak dapat warisan, ya ahli waris. Ketika karena mungkin dia ingin warisan, dia bunuh orang tuanya. Untuk apa? Hah? Dapat warisan. Maka berlaku kaidah ini. Makanya dalam hadis kata Nabi, yak yak la yarithul qatil. Orang yang membunuh tidak boleh dapat warisan. Haram bagi dia warisan itu. Kenapa? Kaidahnya manta'ajjalasyai'an qabla awani Siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya, diharamkan bagi dia sesuatu itu. Ya tidak? Coba lihat sabar-sabar saja. Ya. dia rawat say orang tuanya, dia rawat. Kalau meninggal dapat warisan. Hanya karena dia, itu manusia. Kebodohannya, kejahilannya. Ada yang Allah simpankan untuk dia tapi Belum waktunya dia persegerakan Haram bagi dia Ya kan? Nah, makanya kita dilarang berzina Dilarang khomar Itu ada, syahwat ada di akhirat Allah simpankan yang lebih besar daripada itu Bidadari banyak Orang-orang ya, beriman -orang laki-laki Diberikan 40 kekuatan Dari kekuatan normal itu di dunia Lebih lezat daripada apa yang kita Kerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi dalam hadis, man lebih dunia, lam yalbas fil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia, Allah haramkan dia di akhirat. Ada di akhirat. Hanya kita persegerakan sekali lagi kejahilan, kebodohan terhadap apa yang Allah siapkan untuk kita di, ah, di akhirat. Itulah manusia. Selalu ingin cepat, segera. Apa yang dia lihat ini, padahal dia tidak tahu ada yang lebih besar, yang lebih mulia untuk dia. Yang Allah simpankan di akhirat. Kata Ibn Qayyim huwa bihubbil ajil. Tetapi manusia itu, iya, sudah diberikan tabiat, sudah menjadi tabiatnya, menyukai yang cepat. Instan. Itu manusia di dunia dia lihat dia mau. Ya. Ini yang kenikmatan apa yang dia lihat orang punya dia mau juga. Padahal ketika Allah halangi untuk kau, ketika Allah tidak beri kau, yakinlah bahwa Allah ada yang lebih baik daripada itu. Kan begitu. Hanya manusia seperti itu sudah ada sudah ada hasad lah ada ini ada itu dia lihat orang hidup mau juga. la fi tidak ada hasrat kecuali pada dua yaitu kepada rajulun itu ketika seorang diberikan harta dihabiskan harta itu di jalan kebenaran ya dan seorang yang diberikan ilmu agama diajarkan ilmu itu diamalkan tidak ada kita ingin saya ingin juga saya ingin juga giptoh namanya saya ingin saya ingin itu tidak ada kecuali dua Orang yang diberikan harta dia sedekahkan Ya Allah saya ingin juga seperti itu Dan orang yang diberikan ilmu Diajarkan, diamalkan Ya Allah saya juga seperti itu, ingin seperti itu Kita tidak Tetangga punya mobil banyak Punya ini, eh mau juga, mau juga Isan ini saja begitu di Manusia seperti itu Wa inkana mengatakan manusia selalu cinta kepada yang ada sekarang yang segera walaupun itu hina rendah bafil ajil dan manusia itu sedikit rokbahnya sedikit keinginannya kemauannya terhadap apa yang akan datang nanti di depan yang Allah simpangkan untuk dia wainkara alian walaupun itu sebenarnya yang lebih tinggi daripada apa yang sekarang mantajalah syai'an qabla awani ukiba bihirmani siapa yang mempersegerakan sesuatu belum waktunya Ugi babi hirmani Diharamkan bagi dia sesuatu itu nah, ya, Ini faedah penting dari Ibn Qayyim rahimahullah Kesimpulannya bahwa ya, Beliau mengingatkan kepada kita Hendaknya kita selalu ya, Mengingat Tujuan dan hikmah kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita hidup bukan untuk bersenang-senang saja Walladzina ya. kafaru Yatamatta'una Wayakuluna kamata'kulul an'am Wa narumath Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang kafir senang-senang makan sebagaimana makannya orang binatang ternak. Wanaur neraka untuk mereka. Itu kan orang, orang kafir kalau hidup saja makan tidur makan tidur ya, itu saja seperti binatang. Bahkan kata Allah, mereka kal anam baluh mereka itu seperti binatang. Bahkan lebih parah, lebih sesat daripada binatang. Kenapa binatang? Dari diberikan akal. Mereka diberikan akal, punya telinga mendengar, punya mata untuk melihat, punya hati berpikir. Tapi kenapa perilakunya seperti binatang? Ya. Tapi orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Ya. Apalagi itu tentang rezeki, hanya dia yakin bahwa rezeki Allah Subhanahu wa luas. Allah jamin untuk dia. Dan mengatakan apa? Laisa dzalika Ini tidak terjadi, ini tidak diberikan kecuali mereka-mereka mereka yang yakin dengan ya. Yeah. rahmat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita kita cukupkan dulu ya. Insyaallah taala semoga bermanfaatnya. manfaatnya. Allah wa taala bisawab subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin.